Halo semuanya, kembali lagi sama aku Jupar. Sekali ini kita bakal main lagi game Super Meat Adventure kembali teman-teman. Nah, jadi di episode kali ini Super Meat Adventure sekarang ada mode hujan. Oke, jadi di sini sebelum kalian lanjutin nonton video ini, sebaiknya subscribe dan sebaiknya like dulu video ini. Oke, karena di sini di episode kali ini ada mode hujan di game Super Meat Adventure. Oke, wow, apa itu mode hujannya? Kalian bisa tonton aja video ini sampai selesai teman-teman. Nah, jadi di episode kali ini Bung Jupers dan juga si Profesor Gila bakalan bikin konten kembali, tapi di sini saatnya YouTubers bakalan bikin konten tentang bahas hujan. Oke, di desa kura-kura sendiri itu ada mode hujan loh ternyata teman-teman. Nah, jadi mode hujannya kayak gimana? Kalian bisa tonton aja video ini sampai selesai. Oke, ini dia teman-teman, aku bakalan membuat mode hujan yang ada di game Super Meat Adventure menjadi sangat nyata. Wow. Oke, jadi kayak gimana ya teman-teman mode hujan yang ada di game Super Meat? Kalian bisa subscribe dan kalian bisa like video ini. Semoga aja nggak hujan hari ini teman-teman, dan juga semoga nggak ada petir yang menyambar hidup Bang Jupar. Sakit. Sini. Oke, di sini aku bakalan bikin mode hujan yang sangat keren di game Super Meat Adventure teman-teman. Nah, jadi di sini kayaknya hujannya itu aku rekomendasikan kan, kayaknya ini kan kayak dunia hujan ya teman-teman. Nah, jadi Bang Jupar bakalan bikin hujan di game Super Meat Adventure jadi nyata teman-teman. Nah, jadi di mana kira-kira kita buat mode hujan? Kalian bisa subscribe terlebih dahulu channel ini dan share dulu video ini, dan juga jangan lupa subscribe channel ini kembali ya teman-teman. Oke, jadi saatnya Bang Jupar bakalan membuat mode hujan yang ada di game ini. Tapi apakah ada tombol tuas yang bisa Bang Jupar pakai untuk mode hujan? Kayaknya nggak ada nih teman-teman. Oke, kita masuk dulu. Siapa tahu di sini ada mode hujan. Wah, aku udah dapat 17 koin. Oke, teman-teman, kalau Bang Jupers keluar dari rumah ini, itu otomatis ada suara hujan yang bergemuruh. Tapi nggak gitu juga ya. Oke, jadi ini dia teman-teman mode hujan kalau Bang Jupers keluar dari sini. Jadi sebelum kalian lanjutin nonton video ini, sebaiknya subscribe ya teman-teman. Yoi teman-teman. Oke teman-teman. Nah, jadi langsung aja kita keluar ya teman-teman. Nah, jadi di sini sudah musim hujan, guys. Hujan besar banget. Oh my god, di sini beneran mode hujan, teman-teman. Tuh, awalnya banyak banget, guys. Kayak Bang Jupers yang dipakai Bang Jupers di atas kepala. Wih, hujan. Ih, enak banget ya, teman-teman. Ada mode hujan di game Super Meat Adventure. Tuh, jadi kayak gini, teman-teman. Kalau ada mode hujan di game Super Meat Adventure versi kali ini, semoga kalian suka ya, teman-teman. Ada mode hujan di game ini. Aku suka banget sama mode hujan nih, teman-teman. Wow, hujannya sangat rintik-rintik dan sangat menyenangkan. Wah, sangat tenang aku gitu. Desa beruang kini bisa jadi hujan. Desa beruang jadi hujan teman-teman. Nah, desa beruang jadi hujan sekarang, guys. Tuh, jadi desa beruang sekarang bisa jadi hujan. Nah, siapa di sini teman-teman yang baru tahu kalau desa beruang ini bisa jadi hujan? Coba komen di kolom komentar ya. Wih, desa kura-kura sudah hujan. Keren. Aku suka hujan, teman-teman. Nah, siapa juga yang suka hujan? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Oke, kita coba laksanakan hujan ini. Wih, enak banget, segar. Hujan ini, wih, enak banget nih guys, pasti segar, hujan di mana-mana. Tuh, jadi hujan teman-teman. Tuh, mode hujan yang ada di game Super Meat ternyata real, no editan. Wih, keren, ini real no editan ya teman-teman. Ada hujan di balik semua ini, keren banget loh. Nah, siapa yang baru tahu nih guys, di game Super Meat Adventure itu ada hujan? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Wah, enak banget. Enak banget teman-teman, hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Wih, hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Wih, enak banget teman-teman, hujan-hujanan. Siapa di sini juga yang suka hujan-hujanan? Komen di kolom komentar ya. Ini sangat becek teman-teman. Wih, hujannya gede banget nih guys di game beruang. Nah, jadi kayak gini teman-teman, kalau ada hujan real no editan di game Super Meat. Nah, coba kalian komen di kolom komentar kalau kalian mau bahas apa lagi atau mau bikin apa lagi yang unik lagi di game ini. Coba tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan ya, mungkin segini dulu untuk episode kali ini di dunia beruang hujan. Terima kasih semuanya everybody. Hujan.
aku cuma ID pamit undur diri ya teman-teman. Sekian dulu, nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Oke, ini mode hujan di Kampung Beruang ya teman-teman, tuh kayak gini. Wah, ini mode hujan di Kampung Beruang kayak gini, enak banget, seru banget. Oke, next video kita ngapain lagi? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar. Sekian dulu untuk video hari ini. See you next video. Bye-bye.